Sudah cek-cek suara terdengar belum yang di online? Kalau terdengar tolong diketikkan di kolom chat. Terdengar jelas, Alhamdulillah. Nah, ditunggu sebentar ya. Tiga menitan lagi insya Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Alhamdulillah. Hamdan kasiran daiban mubarak fi kami hibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ikhwani fi din, akhwati fillah. Para peserta doroh Tajwid di markas Al Imam Syubah baik yang offline maupun yang online ya. Kalau suara Anda terjelas terdengar jelas bisa diberi komentar, diketikan. Kalau tidak jelas diberitahu ya. Nah, diketik aja. Nah. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita mulai akan membahas buah matan manzumah dari salah satu ilmu tajwid ya yang <tuh> ditulis oleh seorang imam seorang pakar dari kiraat ya pakar dari lugoh yang dikenal dengan imam siapa namanya alamuddin ya Abul Hasan علي بن محمد بن عبد الصماد، الحمداني المصري السخوي. نعم. أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الصماد، الحمداني المصري السخوي الشافعي. نعم. Ya. Insya Allah kita akan mulai membaca. Sebelum kita baca, perlu kita ketahui bahasanya beliau ini salah seorang ulama yang uh, bisa dibilang perbatasan antara zaman mutakodime dengan mutakhirin ya. Karena beliau hidup di tahun 500-an Hijri ya. Yang menurut para ulama, para ulama yang hidup setelah 500 Hijriah ini masuk ke zaman mutakhirin. Adapun yang di sebelum 500 Hijriah dia termasuk ulama dari zaman mutaqaddimin. Nah, yang beliau salah satu murid terhebat dari imam di mana imam tersebut hidup di puncak kejayaan ilmu tajwid dan kiraat. Ya. Imam siapa? Imam Syatibi. Nah, ini salah satu guru beliau. Nah, jadi, beliau hidup di dalam masa di mana ilmu tajwid dan kirat menjadi puncak kejayaannya di situ, nah, dan ini salah satu buah karya beliau, ya, dunia sahoy. Baik, tidak usah berlama-lama, kita bahas uh, mungkin untuk peserta offline yang membaca matanya, untuk yang majelis sama nanti di akhir, nanti Anda beri kesempatan juga untuk yang peserta online. Saya <tuh> silakan uh, Rizky,

Jadi lafat Al-Qur'an bisa dibaca Qur'an ya. Tilawat al di dalam sebagian riwayat dibaca dengan an Ya. Jadi memindahkan apa namanya? Asalnya Al-Qur'an ya. Jadi sebelum ada sebelum hamzah ada huruf yang sukun ya. Itu dipindahkan harokat pada hamzahnya itu ke sukun sebelumnya. Ya, jadi dibaca wacal al-Qurani seperti itu. Nah, ini kebiasaan orang Quraisy ya. Kebiasaan orang Quraisy pada lafaz Al-Qur'an ya. Yaitu kira-kira Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ini yang dikenal bacaan Al-Qur'annya paling fasih. Dia memakai bahasa bahasa orang Quraisy yang asli. Ya, beliau di setiap lafaz al quran di dalam Al-Qur'an, beliau membaca dengan Al-Qur'an gitu. Nah, di nakal namanya. Taib. Kuala Anadim, ya. Imam Alamuddin di sini mengatakan di bait pertamanya setelah uh, Bismillahirrahmanirrahim beliau menyebutkan bahwasanya ya man ya rumu Qurani aw, Qurani ya orang yang menginginkan bacaan al Quran orang yang menginginkan bacaan al Quran ya wa ya maka ya sebagaimana orang yang membaca yang menginginkan baca Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dia menginginkan menginginkan bacanya seperti apa? Aimmatil aimmatil itqani sebagaimana orang-orang ulama yang terdahulu ya. Nah, beliau di sini menyebutkan uh, sebuah kaidah ya yang sangat penting bahwasanya membaca Al-Qur'an ya itu selain dari kita mengambil dari bacaan guru dari lisan seorang guru ya maka hendaknya seorang ini melihat asar ya jejak dari Al-Qur'an itu. Ya. Beliau mengajak bahwasanya kita sebagai penuntut ilmu khususnya di dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu tajwid, kita harus kenali dulu siapa imam-imam kita di dalam Al-Qur'an. Nah, ini Ya, kalau antum kepengin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kenali dulu imam-imam antum di dalam Al-Quran. Setelah antum kenal imam antum, coba antum pelajari sampai bagaimana dengan ilmu mereka. Ambil ilmu mereka ya yang ditulis di dalam kitab-kitabnya. Kalau kita lihat, ya ungkapan ini kelihatannya simpel sekali ya. Kalau antum kepengen membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya ingin sesuai mencocoki dengan kesuksesan bagaimana para imam terdahulu siapa imam terdahulu yang mungkin itu ya, tentunya mereka mengacu pada generasi terbaik ya. baik kalau kita urutkan dari Rasulullah SAW ya disebutkan oleh Imam Az Zahabi di dalam kitabnya Tuba Kotul Kuro gitu ada nama sahabat yang mulia yang disitu sebagai muara yang terpilih sebagai para pengajar Al-Quran yang yang baik ya yang yang hadal yang yang terdepan di dalam ilmu Al-Qur'an. Ada tujuh sahabat yang disebut oleh Az-Zahabi. Nah, di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda dan Abu Musa Al-Asy'ari. Ini di dalam kitabnya Tobaqatul Qurra, ya. Siapa? Pertama, Usman, Uthman, Ali, Ali Zaid, Ubay, al ab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al ada tambahan di dalam kitab yang lain oleh az zahabi juga. Di dalam kitabnya Ma'rifatul Qura. Ma'rifatul Qura Al-Kibar. Ya. az al zahabi menambahkan nama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi totalnya ada berapa? Ada delapan. Ditambah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun Sebagian para ulama yang menyebutkan Abu Hurairah ini termasuk sebagai Tebako awal Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu As-Sa'ib, Abdullah Ibnu Ayyash. Ini memang mereka para sahabat ini pernah bertalaki kepada Rasulullah SAW secara langsung, tetapi secara keseluruhannya itu menurut Az-Zahabi Abu Hurairah, ya Ibnu Abbas dan yang yang lain tadi itu bertalaki secara sempurna kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi yang yang lebih mendekati kebenaran adalah delapan sahabat tadi yang menjadi muara sebagai sanad Al Qur'an ya. Itu yang mereka yang ulama-ulama terdepan ya, di dalam ilmu Al Qur'an. Nah, kemudian di bawahnya pada generasi tabi'in yang mulia ya, yang juga perlu kita kenal ya. Setelah, ada, setelah dari sahabat ada tabi'in. Di antara yang paling terdepan yaitu adalah Al Aswad bin Yazid an nakhai Ya. Al Aswad bin Yazid an nakhai Ini beliau mengambil bacaan Al-Qur'an dari Abdullah bin Mas'ud dan Abu Bakar Siddiq. 6 Kemudian yang kedua yaitu adalah Masyruq. Ya. Alham Alhamdani. ini mengambil bacaan dari Ibnu Mas'ud dan juga uh, salah satu guru yang lain yaitu Yahya bin Wasad. Ya, Yahya bin Wasad. Nah, di antaranya tabiin yang berikutnya adalah Alqoma. Alqoma, Afan, Alqoma. Alqoma ini, Alqona, uh, Alqoma Ibnu Qais ya namanya. an dari Kufah juga. Alqoma Ibnu Qais An-Nakhai. Nah, Beliau juga mengambil dari Ibnu Masud ya, ini Ibnu Masud, masya Allah ya. Muridnya banyak sekali dari kalangan purba. Al-Koma mengambil bacaan dari Abdullah bin Masud dari Abu Darda, juga dari Umar, Abu Musa al ashari juga. Nah. Di antara tabiin yang terdepan dalam kiraat yang dalam rantai sanad Al-Quran yaitu adalah Zir bin Hubeish, ya. Zir bin Hubeish ini mengambil bacaan dari Abdullah bin Masud juga bulan nah. nah. Kemudian yang lima ada gurunya Imam Asim yaitu Abu Abdurrahman As Sulami. Ya. Abu Abdurrahman As Sulami. Beliau mengambil bacaan dari Utsman, dari Ali, dari Ibnu Masud dan selainnya. Nah, Itu ada adalah beberapa nama-nama ulama imatul kura, ya dari kalangan tabiin. Masih banyak ya ada Mujahid bin Jabir, ada Abu Laswat Ad Ali, ini juga masuk tabiin ya. Ada siapa lagi? Abu Ja'far ya, Abu Ja'far Yazid bin Al Koko ya, ini juga masuk tabiin. Abdurrahman bin Hurmus ini juga masuk tabiin. Al Hasan Al Basri juga masuk tabiin. Banyak. Nah. Jadi kita kenali dulu ya ulama-ulama kita. Nah. Baik. Adapun kalau zaman sekarang kalau kita membagikan ke dalam kelompok-kelompok ya seperti ada ulama dari Madinah dari Mekah mereka juga aimatul Qura para ulama kiraat juga di, juga ada yang membaginya sesuai dengan kotaknya jadi imam di Madinah misalkan ya kuroknya di zaman tabiin ya misalkan kuroknya para para imam di Madinah itu antaranya siapa Abu Ja'far Abu Jafar Yazid bin al ya Ini ulama yang keberapa? Imam Kiraat yang berapa? Hah? Ke delapan. Nah. Ini ulama dari Madinah. Setelah Abu Jafar meninggal, digantikan oleh murid Nafi. Nah, kalau yang sejaman dengan Abu Jafar itu Syaibah. Ya. Syaibah Ibnu Nisah itu sejaman. Sama-sama meninggal di tahun 130 Hijriah ketika Abu Ja'far meninggal diganti muridnya Nafi Abi Nuaim ya Imam Nafi Al Madani. Ini imamnya dari Madinah. Kalau dari Mekah siapa? Abdullah bin Qasir. Abdullah bin Qasir. Ada juga Humaid Ibnu Qais. Humaid Ibnu Qais. Dan juga Ibnu Muhaisin. Muhammad Ibnu Muhaisin ini yang dikenal sebagai kiraat yang Syaz. Ya, ini juga dari Mekah. Ya, beliau sejaman dengan Ibnu Kasir meninggal di tahun 123 Hijriah. Nah. Baik. Kalau yang di Kufah siapa kira-kira? Asim. Asim siapa nih? Hah? Al-Kufi, ha? Al iya dari Kufah ya. Asim ya. <tuh> Selain Asim siapa? Hamzah, kemudian? Nah, iya. Ada yang lebih senior dari Imam Asim ya tadi sudah disebutkan yaitu adalah Yahya Yahya bin Wasad ya. Yahya ibnu Wasad ya dia meninggal di 103 hijriah kalau ibnu Kasyir 129 hijriah. Nah <tuh> apa yang yang lebih terkenal di Kufah yaitu adalah Al Akmas ya. Sulaiman bin Mihran al-Amash. Tapi ini kiranya Syal. Nah, ini dari Kufah. Imamnya orang-orang Kufah. Kalau yang di Basrah. Hasan al-Basri. Al Sebelumnya siapa? Abu Amr. Abu Amr al-Basri. Ada juga nama Asim ini ada dua Asim ya. Yang pertama Asim Ibnu an, an Najud ya. Itu yang tadi yang yang dari Kufah. Kalau yang di Basrah itu Asim Al Jandari ya itu dari Basro, jadi jangan kebalik ya. Nanti kalau lihat jalur pribatan ada Imam Asim, Al Jandari itu yang dari Basro. Kalau Asim uh, Ibnu Najud itu dari Kufah. Nah, sejaman ya meninggalnya kalau Imam Asim Al Kufi ini dia 129 hijriah, ya, tapi Asim Al Jandari ini 128 hijriah. Ya. Nah, ya Akub Al Hadrami juga dari Basro. Jadi namanya Al-Hadram ya, bukan dari Hadram Yaman tapi dia asalnya dari Basrah. Nah. Benar kalau dari Syam siapa? Ibnu Amir. Iya, Ibn nah. Ya, ini paling senior ya. Ibnu Amir. Selain Ibnu Amir ada eh siapa itu? Yahya bin Haris, ya salah satunya. Yahya bin Haris. Nah, ada juga Atiyah Ibnu Qais. Nah, nah. itu nama-nama para A Imatul Qurra. Ya. 6 nah. tadi kita sebutkan bahwasanya Imam Alamuddin ini, Imam Masakhawi ini adalah murid dari ulama siapa? Imam Masyadibi. Nah, kalau tadi kita sebutkan beberapa imam yang terkenal dari dari ilmu Al-Quran, kiraatnya. Ya. Kalau kita lihat dari tersebarnya kitab, ya, tersebarnya kitab, ya. di antaranya adalah Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi ini, <coughs> beliau menulis sebuah manzuma apa namanya judulnya? Hirzul Amani, Wawajahid Tahani. Itu judul aslinya. Hirzul Amani, Wajahid tahani disebut juga dengan matan asy-syatibi atau Lamiah ya karena terakhir apa akhirnya ber, berakhiran huruf lam nam imam syatibi ini imam yang yang buta ya. tetapi beliau bisa beliau bisa menulis 1173 ya ya Ustaz Abdul Shatibi, 1173 bait. Ya. Nah, 1173 bait yang akhirnya hurufnya lam semua. Nah, ya, itu. Nah. Imam Shatibi juga punya imam. Jadi kalau tadi Imam Masakhawi ya gurunya ya, itu adalah Imam Shatibi. Imam Masyatibi, ya, beliau juga punya imam lagi di atasnya. Nah, ini kita kalau melihat itu masya Allah betapa mereka para ulama itu perjuangannya luar biasa sampai sekarang kita bisa belajar kiraat dengan mudah itu karena jasa mereka diantara Di antara imam guru dari yang menjadi rujukan Asyadibi itu siapa? Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani. Ya, dan kitab yang salah satu yang terkenal tentang kiraat yaitu At-Taisir fi Kiraatis Sabah. Ya. Jadi Imam Asyadibi itu menuangkan apa namanya kaidah kiroat yang tujuh ya. kaidah kiroat sabah itu merujuk dari kiroatnya atau kitabnya Abu Amr ad dan yang berjudul, berjudul apa at Taisir kiroati as sabah enam ya baik terus kalau misalkan itu ke sabah kalau berbicara kalau kira asyara asalnya dari siapa? Hmm? Dari siapa? Hah? Ibnu Jazari di bawah. Kita sudah naik ke atas nih. Ke generasi Abu meradani 400-an Hijri ya. Jadi kalau diurut ya, diurut dari atas itu yang pertama kali menerus Imam apa kitab kiraat itu kan Ibnu Mujahid ya. Ibnu Mujahid itu nama lengkap beliau Abu Bakar Ahmad bin Musa ya bin Al Abbas ya ibnu Mujahid itu menulis kitab as Sabah ah. nah, di bawahnya di bawahnya itu ibnu Ibn Mujahid itu kan 324 hijriah di bawahnya ada lagi eh, apa namanya kitab al Ghayah fikirati ashar nah ini baru ini awalnya nih menulis kitab kiraat ah ashshar ibnu mihran namanya <tuh> ya, Abu Bakar Ahmad bin al Husain bin Mihran yang disebut ibnu Mihran ini yang menulis dengan kitab al Royah di kiraatil ashshar. Nah kalau tadi di atas kira ah sabah Kemudian dikembangkan lagi, ya, ada yang mengembangkan lagi namanya Ibnul Qolbun. Ya, Ibnu Qolbun itu membuat atau menulis kitab yang berjudul at tadzkirah Fi Qiraati as saman ya, Jadi kiraat yang delapan. Jadi setelah ada tujuh, ada sepuluh, ada delapan. Ya, kiraat delapan itu kiraat yang sabah ditambah Yakub. Jadi kiraat delapan. Nah, ini unik. Ada juga yang menjadi rujukan Imam Ibnu Jazari itu kitab Ar-Raudhah. Ar-Raudhah fi Qira'ah, Al-Ihda Asyara. Qira'ah ya. berapa? 11, tidak hanya 10, tapi 11. Jadi qira'at yang 10 ditambah qira'at ala mash Nah. Ya, itu salah satu kalau kita lihat perkembangan dari dari penulisan kitab ya dari zaman ke zaman itu masya Allah. Nah. Jadi kalau sekarang kita kenalnya hanya Imam Ibnu Jazari misalkan gitu, ya itu Imam Ibnu Jazari di antaranya merujuk ke ulama-ulama terdahulu. Seperti halnya dengan Imam as ini. Merujuk kepada Imam as dan kepada Imam-imam yang sebelumnya. Enam. Nah, baik, kedua silakan dibaca. La nah, tah, tah sabi di situ. La tahsabi. Enam. Ya, sebagian cetakan dibaca la tahsibi ya latah sabi latah sibi ya sebagian dicatat lanjut au madda la madda fihi riwani lanjut au an tusaddada ba'da maddin hamzatun au an zaluka al harfa gassani hmm au an taquha bi hamzatin mutahawwian fa yakra sami'uha min al ghafayani fil harfi mizanun fala taqu Nah, barakallahu ya pada bait yang kedua ini anadim Rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya ya yang dimaksud tajwid itu bukan hanya sekedar memanjang-manjangkan bacaan apa maksudnya karena Al-Qur'an turun di masa umatnya Rasulullah SAW itu di sana sedang apa namanya menjadi puncak zaman zaman di mana syair itu menjadi populer di sana penulisan syair ya gitu banyak orang penyair di sana dan kalau antum cermati ya misalkan misalkan kita ambil syair-syair yang kita pada mantumah-mantumah yang sudah kita misalkan tuh fatul atfal kata pertamanya apa kata iakuluh gimana cara bacanya nah udah. harusnya dibaca iakuluh gitu ya tapi kita bacanya iakuluh iakuluroji kan gitu ya nah, itu karena apa karena ada ada timbangannya nah, jadi bukan seperti itu membaca Al-Quran. orang-orang penyair zaman dahulu suka memanjang-manjakan huruf yang sebenarnya tidak ada matnya Ya kulu roji rahmatil ghafuri. Kan gitu ya? Dibaca Ya kulu. Ya kan? Dua kan? Nah gitu. Harusnya gimana? Ya kulu. Nah, kan gitu kan? Nah, kalau dengan tata bahasa yang benar, tidak boleh dipanjangkan. Jadi bukan begitu baca Al-Quran. Rasulullah SAW membaca dengan memanjangkan, dengan pemanjangan. Tetapi tidak seperti itu. Tidak seperti para penyair yang memanjang-manjangan sesuka hatinya itu maksudnya. enam. jadi tajwid itu bukan hanya sekedar memanjang-manjakan mad ya supaya enak didengar. enam. atau berlebihan dalam memanjang-manjakan hurufnya. ini kalau kita lihat dari dari yang dimaksud apa namanya dan malam ya. jadi memanjangkan yang tidak dipanjangkan maksudnya apa ini mad. ya. membaca mad pada yang tidak yang bukan mad ya. Nah, kita harus dudukan dulu masalah mad ini ya jadi mad itu ada dua dua makna kalau disebutkan mad dalam ilmu tajwid itu ada dua makna makna yang pertama yaitu adalah menetapkan adanya alif isbatul alif ini makna yang pertama nah kalau ada isbatul alif kita tetapkan adanya alif kof lam kofnya ditambah alif banyak gimana kola seperti itu Kalau tanpa adanya alif, kola gitu kan? Kola Malik. Kalau isbatul alif baca yang mana? Malik. Ini makna mat yang pertama adalah isbatul alif. Ya. Sementara makna mat yang kedua adalah memanjangkan kadar mat tersebut. Ini makna yang kedua. Ya, makna yang kedua adalah memanjangkan kadar mat tersebut. Nah. Jadi maksud di sini aumadda malamadda memanjangkan mad ya, maksudnya adalah memanjangkan yang tidak sesuai dengan kadarnya <tuh> huruf tersebut sudah ada huruf madnya tapi dipanjangkan tidak sesuai kadarnya. enam. Ya, terus berapa kadarnya ya? jadi memang di kalangan orang Arab ini memang namanya mad ini kalau kita kenal berapa harokat dua rokat terus kalau dua rokat istilahnya apa koser tiga rokat way hah Kua ikut apa nih way ikut tawasud lima way koser kemudian yang keempat empat harokat berapa tawasud lima harokat way ikut tawasud enam harokat isba atau tul ada yang lebih dari enam harokat. Ada istilahnya apa namanya? Eh, apa? Di atasnya lagi itu ada yang ingat? Tidak terhingga. Ya. Jadi ada yang lebih dari enam harokat. Ada yang lebih dari enam harokat. Nungguin dulu di kitabnya. Ada fuaikutul itu tujuh harokat. Nah. Ada tafrid itu tak terhingga. Nah, nah jadi mad ya mereka ketahui yang berjalan itu sekarang orang Arab ada yang tujuh harokat ya fuaikutul namanya. Ada tafrid itu berlebihan ya sampai tak terhingga. Nah. Kapan boleh membaca dengan tafrit? Ketika adzan ya. Bisa antum adzan lebih dari 6 harokat bisa? Bisa lah. Kebanyakan memang kayak gitu ya. Mau sampai belasan harokat, puluhan harokat, tidak ada masalah. Tetapi pada Al-Quran, ini kata an itu tidak boleh dibaca dengan berlebihan. ya <tuh> Pada huruf-huruf yang semestinya tidak dibaca panjang. Nah, panjang di sini dibaca dengan mad maksudnya adalah memanjangkan mad ya. Baik. Baik yang ketiga. Anda dim langsung berpindah pada huruf hamzah di sini. Au an mad dan hamzat. Ya. Jadi yang namanya tajwid itu ya itu bukan hanya sekedar memberikan hentakan pada Hamzah. Ini maksudnya apa? Ya. Ya. Atau di sini atau disambung au antalukal harfa kasakrani. Ya. Atau seperti orang mengucapkan huruf seperti orang yang mabuk. Mabuk itu kalau bahasa orang Jawanya komat kamit ya. Bahasa misalnya apa? Ya. Enggak jelas ya, ngomongnya enggak jelas. Nah. Taim. Jadi begini, anda menyebutkan langsung sebutin contohnya Hamzah. Langsung disebutkan bahwasanya Hamzah ini ya berpotensi ya berpotensi menjadi bacaan itu benar atau tidaknya. Ini kenapa? Karena dulu ya, umatnya Rasulullah SAW itu ada ada terbagi dari beberapa kobilah. Di antaranya ada kobilah atau suku yang di pinggiran, suku Badawi. Nah, di antaranya ada suku yang tinggal di pertengahan kota, suku Hazori. Ya. sama kayak kita, orang pinggiran itu ketemunya dengan sesama orang kampung, ya enggak? Iya, orang kampung ketemu sama orang kampung. Gitu. Kalau kita orang orang apa namanya Banyumas, Cilacap, Medok atau Medok ya udah ngapak kali. Sama gitu. Mereka itu terbiasa dalam mengucapkan hamzah itu dengan kasar, tahqiq, jelas, kuat itu. Nah. Ya. Adapun yang di tengah kota ini itu mereka bercampur dengan orang-orang yang dari luar dari luar orang jazirah Arab. Dia berdagang, berniaga dan seterusnya, ya. Jadi ketika berucap, bercakap-cakap, berkomunikasi, itu sudah berganti. Ya, lisannya sudah berubah. Yang asalnya mereka di kampung itu bicaranya dengan lugas, kasar, tegas, itu menjadi lembut, halus. Mau kemana, Pak? Bisa saya bantu? Nah, kalau digabung Eh, berhenti. Ya. Kan gitu kan. Kan gitu. 6. Nah, ya, jadi Hamzah mengucapkan hamzah ya, Di sisi orang-orang apa orang-orang Hazori ini, ini sudah ditakfif, diringankan. Ya, sudah ringan membaca hamzahnya. Jadi an di sini menyebutkan bahwasanya kalau kamu membaca bagi orang yang membaca hamzah ini dengan tahkid jelas maka jangan hanya sekedar ditekan saja, jangan hanya dikuatkan. Ya. Jika bagi orang yang membaca dengan takrif pada hamzahnya, itu pun ditunaikan haknya. Jangan seperti orang yang, yang apa namanya orang mabuk. A Antum ada yang membaca dengan tasil aantum. Ya. Tapi kalau misalkan orang, ya kurang lebihnya ya orang mabuk itu, misalkan membaca A antum menjadi A antum A antum gak jelas kayak orang orang mabuk ya tapi kalau yang membaca dengan tahqiq ya jelaskan sesuai dengan porsinya A antum ya baik seperti itu kurang lebih ya jadi hamzah memang dia terkadang dibaca dengan tahqiq dengan kuat karena sifatnya di situ terkumpul syiddah ada jahir. ya terkadang juga hamzah ini dibaca dengan takhfif tetapi kalau dalam <kuh> dalam keadaan kita membaca Al-Quran dengan tahkik, maka jelas sifatnya tidak berlebihan, tidak hanya melulu di, dikuatkan saja. Tapi ternyata di situ Hamzah juga bisa dibaca dengan takhfif. Kalau di kirat kita ada nggak yang dibaca dengan takhfif? Aazza huh? karain. <tuh> Al-Zakarīn pada riwayat Hawasan Nasim ya terkadang dibaca boleh dibaca dengan takhif, dengan Hamzah Musahala. al dibaca Al-Zakarīn Allah asalnya takhif, tegas Allah dibaca dengan Allah Al-An al ya dibaca dengan Al-An dan seterusnya. Nah begitu juga dengan kiroat kiroat yang lain. 6 <tuh> Baik, baik yang ke berapa sekarang? Keempat. Masih tentang Hamzah. Atau engkau menghentakkan huruf Hamzah seperti orang yang muntah. Gimana orang muntah? Ya. Enam. Ya. Jadi kalau Hamzah ini memang betul ada kaidah ditekan, ada kaidah nabr di situ ya. ya. Tetapi ketika bukan bukan kaidah tajwid seorang membaca hamzah seperti dengan orang yang muntah sehingga orang itu jijik dengarnya. Ya. ya. Misalkan as-sama'u, kalau wakaf gimana? Nah, ini perhatikan ya. Antara bait yang keberapa? Keempat dan kelima. Ya. Lafat-lafat seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya. an, -an nadhim rahimahullah ta'ala mengingatkan as-sama, misalkan, contoh saja. Ini. Sebagian dibaca dengan kuat, tetapi tidak berlebihan, bukan as-sama. Enggak seperti itu. Ya. Ada nabar di situ, cukup dinaikkan sedikit. As-sama. Cukup. Ya. Tetapi terkadang as-sama'u, ya, ini bagi bagi orang-orang yang umatnya Rasulullah SAW yang sulit membaca dengan tahqiq, ini dibaca dengan ditakrif, diringankan. Nah, As-sama'u, misalkan pada kilatnya Ibnu Amir, ya, ini bisa dengan lima wajah. Ya. As-sama, as -sama, as, -sama, as -sama, Kalau berhenti. Atau dengan ar-raum. As-sama'u, as-sama'u. Dengan empat harakat dan dua harokat ya jadi nggak ada istilahnya membaca Hamzah ini dengan sekuat tenaga memunculkan memperjelas Hamzah ya, seperti orang yang mau muntah atau membacanya sangat nggak jelas ya, ya seperti yang tadi kita contohkan ya dengan dengan apa namanya dengan Hamzah yang tasil yang diringankan nah Taib ini pada Hamzah jadi Hamzah memang Masya Allah, beliau langsung berlari kepada Hamzah karena Hamzah ini kaidah yang sangat banyak ya, yang perlu dipelajari dalam ilmu Tajwid dan Kiraat. Ya. Bahkan dari rosennya sendiri pun Hamzah ini unik. ya. Nah, terkadang Hamzah ini berdiri sendiri, terkadang di atas waw, terkadang di atas alif, terkadang di atas ya. Nah, nah, Masya Allah. Nah. Ya. <tuh> Walaupun para ulama khilaf, ya, apakah Hamzah ini masuk huruf hijaiyah atau bukan. Ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Insya Allah nanti kita akan bahas. 6. Lil <do> harfi <that you wish> mizanun. Ya. Kuala Nadim, ya. Bahwasanya setiap huruf itu memiliki mizan, memiliki timbangan, timbangan huruf. Ya. Ini Masya Allah ya. Ulama di abad 500 Hijriah sudah memberikan isyarat bahwasanya setiap huruf itu memiliki Timbangan dari mana kita bisa mengetahui timbangan hurufnya dari sifat huruf ya dari sifat-sifatnya ya terkadang huruf itu kalau kita timbang dari sifatnya ini huruf yang kuat terkadang ini huruf yang lemah terkadang huruf yang pertengahan maka dijaga timbangan timbangan dari huruf-huruf ini nizannya dijaga enam فلا ya fihi فيه ولا jadi jangan berlebih-lebihan terhadap mizannya dan juga jangan mengurangi kalau memang dia huruf yang lemah maka proporsinya ya tempatkan pada huruf yang lemah dalam menyentuh makhrajnya kalau hurufnya sedang jangan ditekan kuat ya Bismillahirrahmanirrahim. Pada mim itu huruf yang sedang, tidak bukan huruf yang kuat. ar ya, harusnya dia menutup dengan sedang, bukan dengan kuat. Naam. Baik. Memang khusus pada hamzah ini unik ya. Khusus pada hamzah dia unik. Ya, setiap huruf yang memiliki sifat jahar dan syiddah itu pasti ketemunya dia punya sifat kol Ya enggak? Huruf ba punya jahar punya syiddah. Jim ada jahar syiddah. Baju di toko semuanya punya jahar dan syiddah. Ketemunya kol -kola. Tapi kalau Hamzah dia punya jahar, punya syiddah, tapi dia nggak dipantulkan. Nah, ini kan? Kenapa? Ya logikanya kalau misalkan ini pintu, nafas nggak bisa keluar, suara nggak bisa keluar, terhalang. Satu-satunya jalan dia mantul, teng, gitu kan, memantul tapi Hamzah punya jahar, punya sidah. Kenapa bukan a, -a. Nah, kan gitu. Asana nah, makanya di depan sudah dikasih tahu ya. Kalau Hamzah itu walaupun dia punya sifat jahar dan sidah, tapi jangan berlebihan seperti orang yang mau muntah. Cukup ditutupkan pada makhluknya dan diangkat sedikit suaranya atau istilahnya naber ya ketika wakof di situ asana As nah, seperti ini. enam <tuh> ya termasuk timbangan ya termasuk timbangan dalam huruf ini juga masalah itmamul harokat ya. pengucapan harokat jadi ketika huruf berharokat, semuanya diucapkan satu harokat. A, U, Zu, bi. ya, semuanya satu, satu harokat. A, U, kecuali ada matnya. A, U, Zu, Billahi, Bismillahirrahmanirrahim. Sin, Bis, Bis, itu satu harokat. Jadi jangan sampai dikurangi atau dipanjang-panjangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Itu ada pengurangan mizannya di situ. Ya. Ada ada mempercepat ya. Dalam istilah, istilah tajwid disebut apa? Arrom atau ikhtilas ya, ikhtilas. Nah, jadi dijaga kesempurnaan mizannya dari sisi harokat. sempurna satu harokat. Kalau tidak datang riwayat bahwasanya di situ dibaca dengan sebagian harokat atau maksudnya dengan arom, ar ya maka dibaca sempurna satu harokat. Bismillahi, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 6 nah, termasuk dengan apa namanya yang dimaksud dengan mizan di sini timbangan huruf itu seorang membaca dengan tartil apa makna tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatil hukuf. Ya, ini yang disebutkan asar dari Ali bin Abi Thalib walaupun dari sanatnya ada banyak kecacatan di situ ya. Tetapi para ulama ya walaupun sanatnya perlu ada ada yang diperbincangkan apakah betul ini uh, sampai kepada Ali bin Abi Thalib tapi dari sisi makna ini tidak menyalahi uh, keadaan yang diinginkan. Nah, ya tartil ya tajwidul huruf ya memberikan hak dari huruf tersebut ya. Memberikan hak dan mustahaknya, baik sifat lazimahnya, sifat yang selalu ada maupun sifat aridohnya, sifat yang yang terkadang ada, terkadang hilang dari huruf tersebut. Nah. ya. <tuh> dan tahu kadarnya kapan dia harus berhenti. Ya. Kapan dia harus berhenti? Kapan dia harus memulai ini? Maka, tartil, nah, iya, jadi mizan dari sisi huruf, dari sisi harokat, dari sisi pengucapan lafat, ya, lafat, lafat tiap katanya, tiap kalimat, maupun sampai ayat. Kapan dia harus wakaf? Kapan harus tidak. Nah, itu mizan, ya. Jadi satuan terkecilnya adalah huruf ya. Pada setiap hurufnya ada timbangannya. 6. Baik, kemudian bait yang ke-6 ya. Kembali kepada pembahasan hamzah ini beliau mengulangi lagi pada pembahasan hamzah. Jika engkau mengucapkan huruf hamzah, maka ucapkan dengan lembut tanpa berlebihan. Kenapa ini dikatakan lembut ya? Dengan dengan apa? Hamzah padahal dia sifatnya jahar dan syiddah, ya enggak? Tapi di sini disebutkan dengan dengan lembut. Nah, dengan latif ya. Tetapi tidak berlebihan. Tidak juga dengan lemah. Nah, ini gimana ini? diucapkan dengan lembut tetapi juga tidak lemah ya. Enam. Karena tadi sudah kita jelaskan ya bahwasanya hamzah itu memang <tuh> ada silang pendapat ya. Dia ini huruf yang dulunya tidak tertulis tetapi terucap ya. Terkadang diucap dengan sempurna hamzahnya, terkadang dengan ditakfif diringankan gitu. Maka ketika engkau mengucapkan dengan hamzah yang lembut ya, atau perubahan hamzah ya perubahan pengucapan hamzah entah dia dengan ibdal entah dia dengan nakal, ya dengan tasil maka diucapkan dengan, dengan proporsional seperti itu ketika diucapkan dengan lembut ya lembut yang sesuai dengan kadarnya ketika dia diucapkan dengan tahkik ya maka sempurnakan sifat jahar dan syiddahnya nah ini maksud dari pengucapan Hamzah. Jadi beliau sangat memperhatikan masalah pengucapan Hamzah. Ya, baik. Ya. Nah, ini penjelasan dari bait ke 1 sampai ke 6 Berapa ini? Kita tadi mulai jam berapa? Pengalaman. Dua bait lagi. Silakan baca. Iya. Di sini an nadim rahimahullah ya, di bait 7 dan ke-8 nya beliau menjelaskan tentang MAD ya, di pembahasan tentang MAD Nah, <tuh> ya, menambahkan kadar panjang mad ini ya pada huruf-huruf mad tobii. Maksudnya, tambahkanlah kadar panjang mad pada huruf mad tobii. 6 tadi kita sudah jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan mad itu. Yang pertama adalah isbatul alif. Yang kedua adalah memanjangkan kadar dari mat. Nah, yang di sini beliau memberitahkan ada sebab Hamzah. Ketika datang Hamzah setelah adanya huruf mad, atau apa ini sebab bilang lainnya? Yang pertama sebab sukun ya. Indal musakanin ya. Ketika antum membaca Al-Qur'an ditemukannya huruf mad kemudian bertemu sebab sukun Entah itu sukun yang asli atau sukun yang arid. Maka tambahkanlah kadar matnya. Ini yang Kaidah yang pertama. Atau ketika antum membaca Al-Qur'an di situ ada huruf mad ya. Bertemu dengan hamzah. Ya. Bertemu dengan hamzah baik dalam satu kata maupun dalam beda kata. Maka ini pun ditambahkan kadar madnya. Jadi di sini beliau menjelaskan ya, lebih tepatnya bab ini beliau mengenalkan tentang mad far'i ya. Mad far'i bukan mad asli. Mad far'i di mana mad itu definisinya adalah huruf mad yang bertemu dengan sebab-sebab. Nah, ketika ada huruf mad bertemu dengan sebab-sebab. Apa itu sebab-sebabnya? Hamzah itu termasuk sebab. Yang kemudian sukun. Sukun ini bisa dalam keadaan sukun asli Sukun bisa dalam keadaan sukun arid, sukun bisa dalam keadaan huruf yang bertasydid. Ini juga sebab sebab terjadinya madfara'i. Nah, baik. Kalau mad yang bertemu dengan sukun, nah kita bahas yang sukun arid dulu. Ya. Ada huruf mad bertemu dengan sukun. Arif. contohnya apa Hah? contohnya ar-Rahmanir-Rahim ar-Rahmanir-Rahim Ar ar-Rahim ya ketika kita wakuf di situ harokatnya berubah menjadi sukun ini disebut sukun arid. maka panjangkanlah ya panjangkanlah madnya panjangkanlah kadar madnya dibaca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Boleh dibaca dengan kadar mat, boleh dipanjangkan kadar matnya lebih dari dua harokat. Nah. nah, itu kalau sukun arid. Kalau sukunnya sukun asli, sukun asli, <tuh> maka ini ada hukum namanya hukum lazim harus dipanjangkan. Dan seluruh imamul kuro, seluruh imam yang sepuluh sepakat kalau lazim itu hanya boleh dibaca dengan enam harokat isba, ya, betul enam harokat saja. Nah. Ya, kita kenal dengan mad lazim. Ya. Nanti untuk definisi mad, insyaallah akan datang penjelasannya di Manzumah Tufatul Atfal atau di Jazari. Nah ya baik sukun asli maupun sukun dalam keadaan huruf bertasdid ya kalau huruf bertasjid kan asalnya huruf yang pertama sukun dan sukunnya sukun asli huruf yang kedua adalah huruf berharokat ini semuanya sama dihukumi lazim dipanjangkan madnya dan panjangnya maksimal hanya enam harokat kenapa ada maksimalnya sudah di sudah diperingatkan di depan ya sudah diperingatkan di depan bahasanya <tuh> madda ma madda fihi ya jadi jangan dibaca dengan memajangkan huruf mat yang tidak semestinya Kalau sudah ditentukan kadarnya enam harokat maka segitulah kadarnya enam harokat dan jangan dibaca lebih panjang dari yang semestinya dan ini masuk terhadap lahan ya Nah. Baik, sebab yang berikutnya adalah sebab bertemu dengan hamzah ya. Sebab yang bertemu dengan hamzah baik dalam satu kata maupun dalam dua kata yang terpisah. Nah. Nah, Au ya. 6. 6. hamzadin hasanan akha ihsani ya. Jadi ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah ya, maka dipanjangkan ya, tentunya sesuai dengan riwayat yang ada. Ya. Baik, ini pembahasannya nanti akan lebih lanjut pada mad jaiz munfasil atau mad mad wajib muttasil insyaallah akan datang pembahasannya pada mazhumah tafatwa insyaallah. <tuh> baik. Dan yang baik ke berapa ini? Ke 8. Ya. Masih tentang mat ya, bahwasanya ukuran panjang mat yang terletak sebelum sukun, ini maksudnya adalah mat lazim. 6 Coba untuk perhatikan sini, di sini ada, ada sedikit ada sedikit kerancuan ya kalau misalkan di di di, di dengan letter lock ya. Kalau di sini disebutkan kalau bahwasanya ukuran panjang mad yang terletak sebelum sukun ya kalau di modul tertulis sebagai mad lazim ya nah cuma beliau di sini membahas bahwasanya eh, mad di sini dia lintas kiraat bukan hanya di kiraatnya hafaz saja nah lebih pendek daripada mad yang terletak sebelum hamzah maksudnya apa mad mutasil kalau di modul. Nah. Tetapi kalau kita arahkan ke ke kiraat kita lewat hawasan makna bait ini ya yang dimaksud bahwasanya ya min musakani ya sebelum sukun ya ada huruf mad sebelumnya sukun itu maksudnya sukun arif itu maksudnya kalau kita bawa pemahaman ini kepada kiraat kita itu maksudnya adalah sukun arif jadi antum kasih oret-oretan di situ. Ya dimaksud di sukun ini adalah sukun arid, maka bukan mad lazim, tapi mad apa? Mad arid lis lis sukun. Nam. Ya, lebih pendek. Ya, lebih pendek dari apa? Dari mad yang bertemu dengan hamzah. Maksudnya apa ini? Huh? Mad, Mat? apa ini? Kira-kira? Ah ini. Jadi di sini ya, di sini kita sudah dikasih isyarat bahwasnya ada akwal mudud, ada tingkat kekuatan dari mad. Ada tingkat kekuatan dari mad. Dia mengatakan bahwasnya jangan dibaca lebih panjang kalau ada huruf mad yang bertemu dengan sukun arit. kita bawa ke wet hafs Jangan dibaca lebih panjang atau apa namanya? posisinya kekuatan mad yang bertemu dengan sukun arit, itu di bawah posisinya lebih di bawah daripada mad yang bertemu dengan hamzah. Kalau yang bertemu dengan hamzah apa? Bisa mad wajib mutasil, bisa mad jais munfasil. Perhatikan sini ya. Jadi kekuatan mad wajib atau mad jais di sisi riwayat hawasan Nasim itu lebih tinggi daripada apa? Mad arid lisuku. Ini baru dua saja belum ya. Disempurnakan oleh para ulama setelahnya bahwasanya kekuatan mad pada riwayat hawasan Nasim kalau diurutkan dari atas itu yang pertama lazim. Ini kekuatan pertama. Yang pertama apa? Mad lazim. Kenapa? Karena hanya bisa dibaca 6, harokatnya bisa turun. Nah, kemudian nomor dua, ini. Mad wajib atau mad jais. Pada lewat hafasan nasim, itu yang nomor dua adalah mad jais atau mad wajib. Berapa harokat? Empat atau lima saja. Ini. Dia di bawahnya mat lazim, nggak bisa enam. Dia hanya 4 atau lima. Nomor tiga apa? Mat arid sukun. Kenapa? Karena arid sukun bisa dua. Sementara mat wajib, mat jais yang bertemu dengan hamzah nggak boleh dua. Pada riwayat hafasan nasim. kita sempurnakan. Tadi nomor satu adalah lazim, nomor dua adalah wajib atau mutasil nomor tiga adalah ardi sukun yang nomor empat peringkat yang keempat itu adalah madlin untuk pada riwayat kita madlin sekarang pertanyaannya kenapa madlin posisinya di bawah mat ardi sukun madlin boleh dibaca berapa dua boleh empat boleh. 6? Boleh. Berarti sama nggak dengan arti sukun? Tapi kenapa dia menjadi posisinya di bawah arti sukun? Iya, eh, ini wakaf semuanya. Ya. Bakof. Karena madlin ini terjadinya ketika wakaf Untuk riwayat haus. Ya. Enam. Alasannya karena pada, ini dijelaskan oleh Syekh Khalil al husori ya, pada madlin, pada madlin, ketika kadar dua harokat ya ini perhatikan contoh apa min khauf misalkan kalau antum baca min khauf dengan empat harokat gimana min khauf enam harokat dua harokat nah kalau dua harokat itu kata husori ya itu dia tidak dipanjangkan sama sekali min khauf min khauf li ila fi Quraisy Quraisy kalau dua harokat bukan Quraisy nah gitu ya. kalau mad lin itu dua harokatnya itu di bawah kadar dua harokat mad arid bis disukun makanya mad lin itu posisinya lebih bawah daripada mad arid disukun baru tingkat yang paling rendah adalah mad tobi dan yang semisal dengannya enam jadi baik di sini ya beliau <tuh> Kalau kita bawa pada kaidah kiroat kita, ya, maka yang dimaksud dengan uh, huruf mad sebelumnya ada sukun, maksudnya adalah sukun arif, bukan sukun asli. <tuh> Kemudian <tuh> yang bertemu dengan hamzah, maksudnya adalah mad wajib mutasil atau mad jais munfasil. Nah, jadi mad jais dan mad wajib mutasil itu posisinya kekuatannya ada di bawahnya atau ada di atas dari mad mad apa mad arid dis dis suku enam wallahu alam bishwad. ya mungkin sampai di sini dulu ya ada sampai berikutnya mulai masuk ke huruf halki ya cara pengucapan dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Taip. baik baik untuk sementara kami tidak membuka soal tanya jawab ya. Insya Allah antum coba pelajari dulu. Nanti kalau ada pertanyaan untuk khusus yang online bisa disampaikan di grup atau japri kepada kami ya. Untuk yang offline ya, Insya Allah nanti kita lanjut pada pada apa namanya sesi berikutnya untuk murojaah juga. Baik, Fikum. Kita cukupkan, kita akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil ya Al alamin kafaratul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.